Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Baik teman-teman, kita lanjut review gaji YouTuber lagi. Dan kali ini kita akan mereview gaji Noah Levin, adik ipar daripada Indra Sasak, adiknya Melissa, seorang pemuda dari Prancis ya teman-teman, yang sekarang ini tinggal di Lombok. Nah, kira-kira berapa penghasilan Noah dari YouTube? Mau tahu? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Dan tidak usah berpanjang lebar, mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di website Social Blade dan saya hanya akan menggunakan satu website Social Blade saja. Sebab kenapa? Noah ini belum memonetisasi channelnya ya teman-teman. Kemungkinan pin Google AdSense-nya belum sampai karena di Knock Influencer channel Noah belum ada di saat saya cari. Nah di sini Noah Levin untuk bannernya sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini ada tempat-tempat wisata. Di sini Noah Levin dengan jumlah upload video sebanyak 31 video, kemudian jumlah subscribernya saat ini 87.100, video viewsnya sudah ditonton 5,48 juta kali, kemudian country tidak diisi ya teman-teman, tipe channelnya belum terdeteksi, dan user created-nya bergabung tanggal 13 Agustus 2016 di YouTube. Namun Noah ini upload video itu pertama kali saya lihat di channel YouTube-nya yaitu di tanggal 6 September ya teman-teman, 6 September 2022 kemarin, artinya baru sekitar 4 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi wajar jika Noah ini saat ini pin Google AdSense-nya masih dalam tahap proses pengiriman. Artinya Noah mungkin kemungkinan besar belum memonetisasi channel YouTube-nya. Kemudian untuk total grade yang Noah dapatkan yaitu B, kemudian subscriber rank di dunia menduduki peringkat 2459. Dan kita lihat lembaran data saluran YouTube seorang Noah Levin, adik daripada Melissa, adik ipar Indra Sasak ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat subscriber for the last 30 day mendapatkan subscriber sebanyak 5400, turun 66,1% dari 30 hari sebelumnya. Dan estimate monthly earningnya atau perkiraan penghasilan tahunan dan bulanan seorang Noah ini, untuk estimasi penghasilan bulanan yaitu $124 hingga $2000 menurut versi Social Blade ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, ini hanya estimasi atau perkiraan menurut versi daripada website. Di ini 124 sampai 2000 itu diperkirakan mencapai 1,8 juta rupiah jika kurs rupiah hari ini, sampai dengan 29 juta rupiah ya teman-teman. Kemudian untuk estimate yearly earning atau perkiraan penghasilan tahunannya yaitu 1.500 sampai 23.800 atau setara dengan 22 juta rupiah hingga 354 juta rupiah. Nah itulah estimasi atau perkiraan penghasilan Noah dari YouTube ya teman-teman menurut versi Social Blade. Kalau untuk menurut versi Knock Influencer, sekali lagi belum muncul nama Noah ya teman-teman, dan kemungkinan pin Google AdSense Noah masih dalam perjalanan. Kemudian video views for the last 30 day dalam waktu 30 hari terakhir, channel Noah ini ditonton sebanyak 495 ribu kali, turun 66,2% dari 30 hari sebelumnya. Dan di sini kita bisa melihat estimasi penghasilan Noah menurut data harian dan juga mingguan ya teman-teman. Kita lihat untuk daily-nya, rata-rata harian subscribernya mendapat 180 subscriber per hari, dan untuk subscriber mingguan itu mendapat 1260 subscriber per minggu ya teman-teman. Dan kemudian untuk jumlah views harian, rata-rata channel Noah ditonton 16.522 kali, dan rata-rata ditonton mingguan sebanyak 115.654 kali. Kemudian di sini estimasi penghasilannya menurut Social Blade, Noah per harinya bisa mendapatkan uang antara 4 sampai 66 dolar atau setara dengan 59.000 sampai 981.000 ya teman-teman. Kemudian untuk estimasi penghasilan mingguan yaitu $29 hingga $463 atau setara dengan 431.000 hingga 6,8 juta rupiah. Nah, itulah estimasi penghasilan atau perkiraan penghasilan seorang Noah
dari YouTube ya teman-teman, menurut versi Social Blade. Ini ada video terakhir Noah, house tour rumah ayahku sama Melissa. Nah memang Noah ini adalah adik kandung daripada Melissa, istri daripada Indra Sasak ya teman-teman. Nah itulah estimasi penghasilan Noah menurut website Social Blade. Dan kira-kira di next video siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.